There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. All I know, what I need, and that ain't changing. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channelnya Keluarga Najwa. Nah, di video kali ini aku mau sharing unboxing hasil belanjaan aku yang barusan beli di Shopee ya. Dan paketan pertama ini pengirimannya itu dari Bandung. Yuk kita buka paketannya dulu. Apa ya kira-kira isinya? Yang penasaran stay tune terus videonya sampai habis ya. Oh iya, aku mau nyapa dulu nih untuk teman-teman semuanya. Ayo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya untuk support channel aku, like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan video-video aku ini semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Dan ini dia kalender meja unik abadi. Kenapa dikatakan abadi? Karena bisa dipakai untuk di setiap tahunnya. Kalender ini terbuat dari kayu jati Belanda, dilengkapi dengan kertas art paper untuk tanggalannya, bulannya, dan juga disangkutkan dengan ring besi. Selain itu, kalender ini bisa dijadikan untuk dekorasi ruangan atau kamar agar menjadi lebih elegan dan estetik. Nah, lanjut kita unboxing barang kedua ya. Dan ini dia vas mini estetik, Kinvas Estetik.
dan free dried flowersnya 2-3 tangkai. Ini desainnya Nordic sekali dan Korean estetik. Pecinta estetik pasti tahu dengan desain seperti ini. Dan ada 3 pilihan ukurannya, ada small, medium, dan large. Untuk packingannya ini aman, memakai styrofoam, douche, dan bubble. Ayo kita lanjut lagi unboxing barang selanjutnya. Dan ini dia poster Korea estetik. Posternya ini imut, cute, gemesin, pink cute gitu. Dan waktu nerimanya itu aku happy banget karena paketan yang aku tunggu-tunggu. Untuk dekorasi kamar, bikin cute, bikin estetik. Dan bahannya ini terbuat dari art kartun glossy, tebal, dan semoga aja tahan lama. Dan isinya ada 7 stiker dan juga free dengan dot stikernya. Yuk kita lanjut unboxing barang selanjutnya. Nah ini dia, aku order hiasan dinding, wall decor, wooden eyelids, dan sweet dream. Ini udah satu paket. Dan dalam satu setnya ini sudah ada double tape tembok yang siap untuk dipasangkan. Terbuat dari bahan MDF yang berkualitas dan sangat cocok loh dipasangkan di kamar tidur. Dan bisa juga order dengan motif lainnya. Ada sweet dream, good night. Bisa juga hanya order sleep eyes-nya saja. Lanjut, kita buka paketan yang berikutnya. Di sini aku order lagi untuk dekor kamarnya. Di sini aku order floral tanaman busa, floral gabus kering untuk tanaman hias floral foam. Dan ini digunakan sebagai media menancapkan tanaman bunga artifisial. Dan juga order daun Lee Kuan Ye Juntai, daun rambat artifisial Hoya Costa. Bahannya plastik dan kawat. Tangkainya ini ada 5 cabang. Untuk varian warnanya ada hijau, hijau merah, dan putih. Nah ini aku order yang warna hijau merahnya. Waktu itu aku mendapatkan penawaran dari toko ini karena masih dalam periode promo dengan mendapatkan gratis ongkir ekstra Rp10.000 sampai Rp40.000 dan cashback dari voucher Shopee untuk pembelian di toko Star Plus Seller. Kemudian ini aku order timbangan digital juga talenan. Talenannya ini tipis, kecil, ya sesuai lah dengan harganya. Nah, timbangan digital ini aku beli warnanya pink. Ada varian warna lainnya juga ya. Ini wajib kita miliki sebagai ibu rumah tangga, apalagi yang hobi cooking, baking, yang gunanya untuk menimbang spek bahan makanan agar tidak berubah-berubah. Timbangan digitalnya ini sudah satu set dengan wadah kecilnya, juga dengan baterainya 2 piece. Lanjut, kita buka paketan yang terakhir. Apa ya kira-kira ini? Nah, ini dia peralatan dapur baruku. Ini sendok sayur,
yang berbahan silikon, gagangnya silikon dan juga stainless steel ya. Nah, oke, teman-teman, sampai sini dulu video aku kali ini. Terima kasih yang sudah tonton sampai akhir. Terima kasih yang sudah subscribe dan like. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Tonton juga video aku yang lainnya. Semoga bermanfaat. Dan kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.